Okay, kawan-kawan, ni kawasan Paya Bakau dekat Kelanang, Kelanang Banting Selangor. Okay, saya bersama dengan sahabat saya Zam. Tengok ni, banyak sangat barang macam nak pindah. Kita nak menjala, cari umpan. Lepas tu kita nak pergi memancing hari ni sambil santai-santai. Mengah. First time datang Banting sini, tempat dia. Betul. First time saya sampai ke Banting. Dekat sini lah tempat saya mancing dengan Zam. Oh, lama dah tak mancing dengan Zam. Masing-masing sibuk. Jadi kata orang tu, hari ni alhamdulillah dapat bersama balik dengan sahabat saya. Sok turun memancing. Jadi kita jala, sikit nak udang. Lepas tu nanti boleh lah kita tengok kawasan tempat yang kita nak pergi. Oh, memang ngang. Ya Allah. Tengok pakai apa. Macam pacukang. Sebab kalau kita masuk kawasan-kawasan yang macam berlumpur ni, selut ni kan, yang sesuai sekali kita pakai kasut-kasut boot lah. Jadi taklah kaki kita kotor ataupun kena selut kan, basuh nak berbagai. Tengok korang, tengok ni. Ini ada api ni. Nampak? Ha, membuktikan. Kan tak potong kaki. Kan bijak je. Ha, ni pun salah satu yang agak menyusahkan juga ni. Sini, kaki tak apa. Step by step. Oh, agak mencabar. Lubuk ni memang mencabar sekali. Sebab dah lama tak masuk kawasan ni. Sama-sama tu, kena hati-hati. Tengok kanan kiri. Mencabar. Dia dah nak sampai dah. Wih lah. Memang betul-betul letih. Oh, mengah sekali. Tengok, sempit lah. Ini lah cabut kan, okay. Eh, aku tak lepas tu. Mengah bet. Biasa main patin tak macam ni. Ambil kau. Dah lama tak masuk kawasan buka. Mengah. Okay. Tempat pun bersih, alhamdulillah. Kita dah sampai betul-betul di kawasan yang kita nak mancing. Air masih dalam keadaan surut lagi zaman. Nak pasang kejap lagi pasang kan. Kejap lagi pasang. InsyaAllah. Pasang kan. Okay, hari ni lebih kepada santai lah. Kita nak tengok memancing dan menjala kalau ada hasil. Keadaan sekarang air tengah surut, dah nak pasang ni. Okey, saya nak tunjuk kat korang. Kalau tempat di kaki sembilang biasa kan, kalau air pasang tak payah jauh-jauh, kawasan-kawasan sini. Sembilang suka main jalan tempat sini. Dia cari kadang ada bintang laut lah. Dia cari siput-siput tu kan. Terbenam pula. Okey, kita tengok apa yang ada kat sini. Dan ni siput sedut. Siput gonggong lah. Ni macam umang-umang. Semakin lama semakin terhakis lah pokok-pokok bakau. Sekejap lagi kita nak menjala. Weh, selut lah makin lama. Kawasan ni kawasan berselut. Duri banyak. Duri banyak. Macam-macam ada lah kawan-kawan. Okey. Dalam keadaan macam ni kan, sekejap lagi kita nak menjala. Biasanya belanak memang tengah ada. Time-time macam ni belanak memang tengah ada.
Kejap lagi kita jala. Mudah-mudahan adalah hasil. Kadang-kadang kan kalau kita mancing, kita pakai udang yang bela tu kan. Bukan tak boleh tau. Kurang sikit lah, kurang. Kurang. Dia suka pada udang yang liar lah. Udang yang kat sungai, kat muara ni kan. Ikan lebih suka sebab dah terbiasa kan. Kau tengok. Saya punya kasut berjilid macam ni. Biasa kata orang tu main kat sampan. Menebing. Oh, ini dah bertahun dah ni. Saya tak mancing di paya bakau. Mengah bhai. Okey. Ni barang dia ni. Ini korang tahu ni apa ni? Okey, ni tak silap saya tulang sotong. Tulang sotong ni pun dia ada harga tau. Dengan cerita dia orang ambil untuk buat perubatan ke apa macam itulah. Dalam online set saya dia orang jual ada sampai RM5, RM30, RM20. Bergantung pada saiz lah tulang sotong ni. Katanya banyak aset untuk perubatan. Oi, mengah dari tadi. Mantap sekali. Kita nak menjala. Sky crow. Mana kalau air je ni, udang memang kurang. Tengoklah kalau ada. Okey, Zam nak cari umpan dulu. Ada Zam? Tengok gaya macam ada. Manis sekali. Orang umpan kita balik ya. Untuk buat umpan memang cantik ni. Pakai seko-seko je. Dah ngam tu. Ni dah ngam. Umpan hasil dah okey lah. Tak nak. Cukup sekali jala je. Tebar ni. Untuk ketekan tu. Buat umpan ni. Buat umpan. Kalau tak cukup ni kita ambil lagi. Ya betul. Saya macam ni memang ngam. Memang pakai hidup je. Dah tersentap tu meninggal. Ini kalau kena senangin, jumpa ni memang dia marah tu. Kalau jenis tu beranak banyak, udang kurang. Udang yang kurang tu masalah. Tu lah janji ada umpan. Tu janji ada umpan. Macam mana pun dia memang nak umpan yang yang kata orang tu yang liar. Betul, umpan kat sini juga kan. Betul. Kalau kita beli tu bukan tak boleh, boleh. Cuma kurang lah. Kurang sikit. Sudah. Tak nak. Ini. Takut sini. Aduh, maaf. Last kali ni. Last. Bagi aku sini. Kau paling kira dah nak. Dah nak Tak ada anak seko tu. Kom. Kalau dia nak, memang. Rekod berapa kilo tak? Mana dapat tak? Tak ada lah. Sedikit lah. Kilo 2 tu kan. Kilo 2 eh. Mancing ni kadang-kadang tu nak santai lah kan. Kalau kita nak senak banyak, dia kat pasar. Betul. Okey, kita cuba lagi kawan-kawan. Pager ni memang susah macam. Kalau cuba macam ni, air nak masang lagi. Gila ni. Zam pun dia pun ada buat perniagaan barang-barang nak layan. Kalau kau cari barang-barang apa lah semua yang ada. Untuk merawai, untuk menjaring, jala. Ni pun jala pun salah satu jala yang Zam ada jual lah. Meriah. Balik. Dah lah balik. Dah balik lah. Zam kata dah. Ikut lah. Udah lah. Udah lah. Banyak tu. Rambai. Cukup. Jangan tamak. Kata orang tu rajin tak rajin ni lah kalau kita nak cek laut ni kan. Ya, ini kalau orang jual 100 ringgit ni. Mana ni? Paya hidup.
Kita tak lah. Ini kalau kira singgit itu aduh mak. Apa? Kayuh pak cik. Kayuh pak cik. Ini kita nak buat apa tu? Kita nak buat last umpan lah. Saya umpan, potong umpan lah. Kalau seko tu boleh Zam? Seko boleh. Nanti kita pakai seko. Oh ni kita pakai kecil tu? Haa, kita nak pakai. Lagi air pasang lah je bagus pakai seko. Kalau nanti air, air kecil ni kita pakai buat salat stash lah eh? Haa, stash. Air nak pasang nanti baru kita pakai seko. Ini kena ada teknik dia mana. Masuk dengan kail je nanti. Dia ikat dengan kail benang. Oh dia kena ikat berkenang. Benang apa? Benang elastik. Okay. Bukan benang tu apa? Getah. Getah. Lepas lagi. Yang ni berapa kaki Zam? Ini 14 kaki. 14 kaki. So perambut kita untuk mancing style pantai macam ni lah perambut ni. Dia ada bumbu cahaya buat sendiri je. Yes. Tak ada orang lain kalau lain, lain orang lain cara lah kan. Orang sifu-sifu lain cara lah. Betul. Janji kita mancing santai. Santai. Santai je. Nak guna apa ke 10 mata ke tak kisah, ikutlah orang. Janji kata orang tu masing-masing ada ada cara masing-masing. Yang ni kita masukkan. Tujuannya benang ni untuk apa Zam? Untuk kita ikat lah. Supaya kita tak tak ni lah, tak betul, terbang. Betul. Supaya tak tertanggal. Plastik. Tarik je. Tak payah ikat? Tak payah. Dia benda ni dia memang grip. Okey. Dah, dia grip. Ini pun salah satu tip eh kawan-kawan. Mana yang nak mancing tu supaya umpan tu tak terbang ataupun tak tertanggal. Ini balik tu. Ha. Ada kena tarik balik. Jadi ini salah satu teknik dan cara yang yang boleh digunakan pakailah insyaallah. Ini tak apa elastik ni ada dekat dekat ni ada dekat Shopee ada. Ah Shopee sekarang Shopee macam-macam ada. Cari jelah kat Shopee. Singgit je. Singgit dia. Kan? Cantik sekali. Jadi tak payah ikat sebab dia grip. Tinggal putuskan je. Okey. Nah, nampak dia grip kak. Okey. Cantik. Apa lagi? Melibas dah. Memang bebas. Jadi bila nak bebas ni saya kena duduk orang pokok. Saya nak mancing yang ini. Saya lebih sah santai. Oh, lempar kat bawah. Ah, lempar kat bawah. Zam kata lempar kena kat bawah, kena turun bawah. Kalau kat sini dia agak jauh sikit. Sebab dia air-air surut. Kalau air pasang tu mungkin boleh lempar daripada atas. Gunakan perut 14 kaki. Lempur ke tengah. Sekejap lagi kita tengok hasil dia. Wow, jauh. Sampai ke tebing sana tu. Sementara kita nak menunggu sentapan ikan makan kita punya pancing. Memandangkan air pun dah nak pasang sekejap lagi. Saya rasa saya nak masak dulu untuk sahabat saya Zam. Lepas tu mungkin ada lagi kawan Zam akan datang juga untuk makan bersama. Kita nak masak kari kepala ikan jenahak. Ni bukan jenahak bela tau, jenahak laut. Okay, jom kita sediakan bahan-bahannya. Santai-santai lah. Okay, ni sebahagian daripada kepala jenahak laut eh. Kalau kau nak tahu jenahak laut dengan bela
Beza dia simple je. Dia warna dia agak macam kemerah-merahan lah. Merahan kata dia macam urin-urin. Mata dia pun lain. Mata dia pakai kontak lain. Tak ada gurau je. Okay. Nah, dia lain, dia beza. Ini jenis hak. Memang jenis hak laut kepala dia. Nah, ni boleh makan untuk 4 orang lah. InsyaAllah besar saiz dia. Kita masak. Betul saya dah beli bendir sikit tadi. Kari nak kena dengan bendir sikit memang lagi. Boom. Okay. Ah, tu dia. Dapat. Ha? Dapat senangin. Ha, alhamdulillah bawah senangin, atas. Atas senangin, bawah duri eh, duri. Ha, alhamdulillah. Sambil-sambil tu nampak tu dapat senangin. Senangin. Ya, ayu memang tengah cantik ni dengan kawan. Tengah jalan pasang. Senangin, baik sekali. Rezeki. Okey, ni bahan-bahan yang kita nak masak. Santai lah, santai eh. Kalau kita nak buat macam rumah tu, terlalu pening nanti korang nak cari bahan tu, nak cari nak kayu manis, bunga lawang, cengkir dan sebagainya. Tapi ni benda yang simple lah. Korang boleh beli kat kedai ataupun korang ada resipi korang sendiri, tak kisah. Ini bagi saya resipi saya yang santai, kau percayalah. Kalau dekat sungai ke, kalau kita mancing kat laut ke mana pun, kau bawa apa saja, kalau perut dah lapar, semuanya sedap. Betul tak? Ni dia. Nangin. Kita dapat senangin. Nangin. Huh, menjadi mantap. Kezam, pegang tak, Kezam? Sekejap, pegang sekejap. Okay. Kuat aku. Okay, sementara kita nak tunggu ikan makan, Zam. Macam biasa, kita terjun lagi. Kalau kita ikat ikan juga ataupun ikat kat laut kan, macam biasa lah. Masak apa pun sedap tu lah, kan? Betul. Hari ni kita lebih pada santai, Zaman. Betul, santai. Memang kan lama kita tak tunggu. Jadi kita makan-makan hari ni. Kita ring dalam betul kuah tau. Yes. Bagi dia nak sedap. Bagi kita punya bawang-bawang yang dimasak tu, baru kita masak kari. Masukkan ikan, tutup sekejap. Okay, kita punya bawang yang kita tumis pun dah ada dalam mula guna sini kan. Biasa kalau kat rumah ni, tomato ni kita masuk last. Lada ni kita masuk last. Tapi kat sini, jangan tunggu leceh. Yeah, jangan tunggu lama-lama, buang semua. Kita nak kari tu, takkan kita nak pakai sikit je kan. Dalam ni, buang. Nanti nak simpan-simpan. Tak payah nak simpan. Balik kita nak ringan. Dari padu ni. Kalah mamak. Memang padu kalah. Memang kau-kau ni. Masukkan sikit air. Masukkan sikit air. Hari ni kita tak payah letak santan. Kita cukup kena yang pekat. Kemudian kita ambil ikan ni kepala jenahak ni. Memang best kan kawan. Kena nasi panas-panas, kepala jenahak, gigi dah dibasuh dengan Colgate. Baik, kita masuk dalam ni. Ambil dia tutup macam ni. Ini kalau kau kena ni, lepas tu isap okok waktu meninggal. Mantap. Jadi api kita kecilkan je. Masuk kari ni tak payah api besar. Kecil je api dia. Okay, lepas tu kita tutup. Okay kan kawan, kau tengok set ni cantik kan? Set dengan penutup saya. Ini kalau mama aku tahu, meninggal aku. Baliknya kena bersental lebih bersih ni. Lebih tak kantor tu. Baik, boleh tahan tu. Ada.
Ada. Tapi tak tahu apa. Tengok apa hasil dia. Kepaduan dia. Belukang dengan duri. Double barrel. Tapi kat sini tak ambil kan ni? Kita lepas balik. Lepas balik lah. Dia telah tu. Okay, dalam. Lepas tu kita masukkan bindi lah. Okay, seterusnya. Alamak. Hari tu memang nak bagi pekat-pekat. Bindi. Okay. Tengok ni. Allah. Cakap. Tutup ni. Ini lah nikmatnya. Ledik. Okey. Kita tengok. Kepala jenahak kita dah pun masak dengan kawan. Alamak. Memang best makan panas-panas dekat pula kawasan. Berbakau. Okey, kita nak makan. Nak rasa kepala ikan jenahak. Amin. Tidur tak ada tak ya? Alah, tangan boleh bang. Ha, kita benda dekat apa? Kat hutan je ni belum buka ni. Nak dekat rumah payahlah. Ha kan? Apa yang ada bedal jelah. Okey. Memang best. Eh, makan bang, makan. Dek sini. Ni. Wan. Memang gong singa ayah ya. Panas-panas ni kebangan. Mantul mak. Mantul. Ya, mantap sekali ambil sayur tu bang. Ya. Tu. Okey. Ayah man tersenyum. Ayah man eh. Malu tu. Ayah man eh. Malu eh. Wah, ni ayah man ni dia suka mancing tak ni. Mancing karuan mah. Karuan. Mau dia. Ayahnya tak larat nak layan. Mantap gila. Okey. Makan apa santai. Okey, sahabat-sahabat. Tengah panas-panas makan pula kari kepala ikan jenahak. Kita makan beramai hari ni. Apa tengok ni. Bismillahirrahmanirrahim. Memang best. Lepas makan, rumah kemas, balik lah. Mantap gila.